con la zampa de cole pila. Abang ambil kali ni nampak cowboy sikit. Kita gedah je lah tengok lah macam mana. Tapi macam cowboy ni cantik lah. Dia colourful. Tak apalah, petang lah kita try jalan dekat pekan cowboy. Buat masa ni kita daftar dulu tengok. Ini adalah video tentang hotel yang tunggu. Kita tunggu dan lihat. Berapa orang ini? Berapa orang ini menginap? Berapa orang? Ya, saya. Dalam 5 bilik, 6 bilik juga. Ramai juga ya? Dah boleh ni? Boleh rentas negeri, apa daerah ya? Okay. Alright. Ni mana kad tu? Ni. Mana? Kat dalam tu. Mana dah aku? Ada. Ada. Masih. Okay. Ada tandas tu tetamu. Kalau korang tandas abang tak boleh guna, mungkin boleh guna tandas ni kot. Sinki. Okay. Oh. Abang ni. Yang gimbal ni dia macam leceh sikit lah. Tak apa-apa pun. Tengok benda ni kat belakang ni. Kunci. Yalah PKP kan. What do you expect? What's that? Nanti kosong dua. Abang baru nak. Apa jangan kita explore.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh, gelap, gelap. Okay. So, ini bilik macam bilik massage. Ada table, not bad. Kukuh ke tak? Okay lah. Table ni agak kukuh. Ada tong sampah. Aircon. Tengok kuat ke tak aircon dia. Suhu 24. Okay, ada bantal. Amazing. Abang paling suka kalau bilik hotel ada dua bantal. Tempat sangkut baju. TV. Hari ni yang kita nanti-nanti kan. The moment of truth. Are you ready? Satu, dua, tiga. Walau weh. Ada heater. Ada mangkuk jamban. Ada cermin. Ada sinki. Ada ada sabun. Yang mana tidak yakini untuk digunakan. Well, yang punya noodle shower dia tak mampu nak mengagumkan, tapi wey, korang, korang tengok tak bilik air dia macam mana? Okey kot. Luas, besar, kemas. Ada telefon, abang tak tahu untuk apa. Abang tak pasti ada room service ke tak sini. Abang yakin tak ada. Bilik kali hijau abang tak pasti. Ini memang design katil mengugut ni. Tapi apa-apa pun, test TV dia ada, ada apa? Tak. Ini Cina apa ni? Nak tukar channel dia ke bank atas atas channel je. Hello Malaysia, saya Tanya Has. Apakah pandemi kini kisah bulas? Agak mengecewa kan, TV dia ada satu channel je, tapi bolehlah buat memecah kesunyian di kala malam. So, kau rasa macam mana? Kau rasa okey kot. Untuk harga bilik yang berharga RM30. Kau dapat katil, dengan katil, dapat TV, dengan kot baju, bilik air pun lawa. Apa lagi yang kau mahukan? Apa lagi yang kau mahukan? Apa kita cuba survive malam ni? Kita tengoklah sepanjang tak berduduk kat sini sampailah ke check out besok, abang akan cuba rakam. Mandi luar, penat weh. Malaysia musim panas sekarang ni. Hotel ni macam pelik je.
Tengok eh. Nah, itu macam kedai-kedai-kedai-kedai. Ni ada signboard usang besar. Oh, dia tersorok kat situ. Dan lagi pun dia punya entrance ni macam belakang kedai. Kedai semua mengala ke depan. Entrance dia mengala ke belakang. Oh, tengok eh. By the way, belakang abang sekarang ni adalah bus stand hentian Kuala Pilah. So siapa-siapa yang mencari hotel ni boleh cari hentian Kuala Pilah. Dia betul-betul sebelah tu. Ni nampak ni hotel ni. Tu semua kedai. Nampak tu semua belakang kedai tu. Tu belakang kedai. Ni lah hentian Kuala Pilah. Wah, hentian KP. Alright guys, it's check out time. So, kita check dulu apa tinggal. Semua ok, lima ok. Bila air ok, belum. Kebaran. Lupin juga. Okay, let's go. See? Check out. So ada apa-apa lagi? Tak ada. Set. So that's it. So abang dah oh, okay. So kau rasa macam mana untuk hotel ni? Well, kita tengoklah apa yang dia ada. Bilik okey, nak kata perfect tu tidak lah, okey lah. Bilik okey, katil selesa, serius selesa. Abang tidur malam tadi, hoi, nenyak tak cakap apa lah. Ada meja, which is perfect. Ada TV, walaupun satu channel. Bilik air dia luas. Untuk bilik yang berharga RM30, abang recommend lah korang datang sini. Serius? Bukan datang, maksudnya datang ke hotel ni lah. Walaupun bilik bilik dia nak kata tak sempurna, apa nak kata, daripada segi facility tu memang tak cukup, tapi sangat berbaloi lah dengan harga dia. Untuk korang kalau nak datang pilah tu, nak sekadar nak tidur, nak rehat-rehat kan, apa rasa bilik ni cukup selesa tu korang. Sangat convenient, dekat dengan sistem bas, dekat dengan pekan cowboy. Ada kedai makan kat depan dia. Kawasan ni pun bersih. Ada hentian taksi. Laundry pun ada tepi tu. Kalau korang jenis travel sana sini kan, nak basuh baju, ada laundry kat tepi tu. So, apa lagi yang kau mahu kan? Jadi ni lah. Apa lah belakang tu? Hmm.
sila-silalah datang ke Hotel Orange Kuala Pilah, dekat dengan hentian Kuala Pilah. Okey. Sekarang ni abang nak pergi cari makan dulu, jalan-jalan Pekan Cowboy. Nanti kita jumpa lagi. Baru renovate. Okey. RM4 je.